Kapolsek Serbalawan bersama Forkopimda Dolok Batu Nanggar menghadiri launching imunisasi Human Papilloma Virus Vaksin atau HPV. 4 sehat, 5 sempurna. Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Kapolsek Serbalawan bersama Forkopimda Dolok Batu Nanggar menghadiri launching imunisasi Human Papilloma Virus Vaksin atau HPV, atau vaksin kanker serviks dan imunisasi rubella untuk pelajar kelas 1 dan kelas 5 tingkat SD atau sekolah dasar, yang dilaksanakan di SD Inpres nomor 091617 dan SD Inpres nomor 091590 Serbalawan, Kelurahan Serbalawan, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan imunisasi rubella dikhususkan untuk kelas 1 dikarenakan anak kelas 1 belum mendapatkan imunisasi rubella, sementara kelas 2 sampai dengan kelas 6 sudah mendapatkan imunisasi rubella sebelumnya. Sedangkan untuk imunisasi Human Papilloma Virus Vaksin atau HPV, atau vaksin kanker serviks dikhususkan untuk pelajar kelas 5 SD, dan khusus untuk perempuan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah penyakit kanker serviks pada perempuan. AKP Abdullah Yunus Siregar mengatakan bahwa kegiatan imunisasi dan rubella dan Human Papilloma Virus Vaksin atau HPV, atau vaksin kanker serviks merupakan program dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sesuai perintah dari pusat, tugasnya. Turut hadir dalam kegiatan Camat Dolok Batu Nanggar Supardi SE, Kapolsek Serbalawan AKP Abdullah Yunus Siregar, Koramil 05 Serbalawan Serka DDR, Kepala Puskesmas Serbalawan Dr. Julianti S., Aibtu Wetarigan, petugas imunisasi dari Puskesmas Serbalawan dan para guru dan pelajar, MSTP melaporkan dari Serbalawan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023.